you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, akang, teteh, mas-mas, mbak-mbak, rekan-rekan alumni ITB semua yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Walaupun dalam situasi kita sedang berduka atas musibah yang ada, sungguh sangat berterima kasih bisa meluangkan waktunya pada malam ini untuk hadir. Di sini saya lihat juga banyak para senior. Tadi ada Pak Edi Danu, ada Pak Lulu, ada Mas Bakti Dudin, ada Pak Sofyan Awal. Wah, banyak nih. Ada Om Om ya. Ada teman-teman satu kos selama saya di ITB. Jojon, Iwan Sayur tadi mana? Ada teman gue ya, teman angkatan. Ada Mas Doni, alhamdulillah. Tadi sore atau siang tepatnya pada waktu kita mendengar adanya musibah tersebut yang terjadi di Jalan Tamrin di depan Sarinah, musibah dan tragedi yang terjadi hari ini tujuannya adalah untuk melakukan teror kepada kita semua, bukan hanya kepada masyarakat Jakarta, tapi teror kepada bangsa ini, teror kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Tapi kita ingin menjadi bagian dari bangsa ini yang ingin menunjukkan kepada siapapun yang ingin meneror bangsa ini bahwa bangsa ini adalah bangsa yang solid, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kuat yang tidak akan pernah bisa ditakut-takuti atau diancam dengan cara apapun. Ini yang kita ingin tunjukkan kepada semua ya. Tentunya tanpa melupakan bahwa kita semua nanti setelah ini akan mohon untuk sekiranya merenung sejenak, mengheningkan cipta dan berdoa untuk saudara-saudara kita sebangsa dan juga para korban yang menjadi kehilangan nyawanya atau wafat ataupun terluka akibat teror yang dilakukan pada tadi siang tadi. Izinkan saya atas nama teman-teman untuk sedikit menjelaskan ide daripada acara ini. Acara ini memang tadinya awalnya adalah bagian dari program kampanye saya yang maju menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni ITB yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2016 nanti.
Tapi kemudian kalau bisa dilihat di sini tidak ada satupun atribut kampanye. Alhamdulillah teman-teman Joy yang biasa menyelenggarakan event diskusi mengenai oil and gas dan energi, kemudian ada rekan Arlan, ada Mbak Wati, banyak rekan-rekan, bahkan berpikir lebih jauh ke depan dan meninggalkan ego-ego dan kepentingan pribadi. Buat kami, kepentingan terbesar itu bukan adalah terpilih, tapi kepentingan kami terbesar adalah untuk membuat IITB dan seluruh alumni ITB kembali solid. Bahwa memang untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, kita harus kolaborasi lintas keilmuan. Nah, sama dengan topik hari ini, yaitu tentang produk energi, gimana sih kita pengen tahu nih dari teman-teman semua kira-kira ada aspirasi seperti apa. Kayak kita tahu bahwa masalah energi ini adalah salah satu yang vital untuk di negara kita, dan belum lagi banyak kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang memang bentuknya adalah strategis. Nah, di manakah peran alumni ITB? Di sini kita sudah kedatangan banyak pemain di bidang energi, baik dari sisi regulasi, dari sisi legislasinya, dari sisi pemain usahanya, bisnisnya, atau mungkin ada juga konsultan dan segala macam. Nah, dari malam ini harapannya adalah dari rembukan sesama alumni ITB ini kita bisa bisa menemukan sesuatu yang baru yang bisa kita kontribusikan untuk pengembangan dan realisasi kemajuan energi di Indonesia. Pak Arlan, terima kasih. Sehingga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para rekan-rekan alumni Kampus Ganesha, it's really a pleasure malam ini kita bisa kumpul. Dan saya di sini, saya diajak oleh Joy yang kita kenal semua untuk sekedar membantu bagaimana kita bisa dapatkan pemikiran yang luar biasa, pemikiran yang hebat dari orang-orang para alumni ITB yang tidak hanya kompeten tapi juga berani. Saya rasa malam ini dengan berkumpul kita di sini, yang paling penting adalah kita tunjukkan bahwa kita berani. Ya, Pak Jokowi ini, Kementerian ESDM meminta bantuan orang-orang yang sebagian besar alumni ITB juga. Saya rasa sebagian mungkin nanti hadir di sini malam ini. Oh, Pak Hiram saya baru lihat. Selamat malam Pak Hiram. Dan salah satu tugas yang paling penting sekarang adalah soal 35.000 MW yang kita akan bahas malam ini, di mana kita akan coba dapatkan pemikiran, dapat masukan dari pandangan dari kita semua. Saya akan mengawali dengan sebuah video yang akan bercerita tentang 35.000 MW, apa itu, kenapa itu, dan apakah betul kita perlu, sebagai sebuah entry point agar kita kemudian bisa diskusi lebih jauh tentang program 35.000 MW ini. Target yang kita berikan kepada PLN ini bukan sebuah target yang ringan. Dalam 5 tahun harus bisa mencapai target 35.000 MW. Bahwa target ini bukan target main-main, tapi target yang realistis, tetapi memang harus dicapai dengan kerja keras. Kalau di sana ada tulisan apa harapan Anda terhadap ikatan alumni, harapannya ya, itu adalah menggalang ya, menggalang potensi alumni kita ini dalam memberikan pemikiran dan kerja nyata. Kalau nggak ada itu ya sudah, saya kira itu ya. Kita bisa lancar dan mudah-mudahan yang lain juga akan bisa lancar karena banyak peraturan yang mendukung. Misalnya, untuk yang sudah jalan, yang sudah punya PLTU atau power plant yang sudah jalan, itu diberikan keluasan untuk ekstensi, memasang unit berikutnya tanpa tender. Harganya pun sudah ada harga patokan, kurang apa lagi itu. Yang paling hebat lagi, kalau ada masalah tanah, sudah ada peraturannya, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah ini tanahnya banyak sekali, kehutanan, tentara, apapun banyak tanah yang nganggur, kita diperbolehkan bermitra dengan mereka. Apakah sewa, apakah join mitra bagi untung. Jadi sebetulnya semuanya sudah ada. Nah, yang sulit adalah ya kalau tadi triliun-triliun, menurut saya itu impian, harus hati-hati. Karena kalau power plant yang besar-besar itu uangnya juga banyak, ya. Jadi sampai sekarang ini, kalau saya boleh sombong, Indika itu 20%
itu dengan uang sendiri kita taruh equity-nya. Karena equity sama loan itu kira-kira 20-80 atau 25-75. Jadi kita mesti punya uang 20% dari harga proyek. Nah, perusahaan Indonesia mana yang punya uang segede gitu? Karena yang ada sampai sebelum kita muncul, paling-paling 5% itu pun saham kosong, saham hadiah, atau dibagi dari, dibayar dari dividen. Perjuangannya cukup keras dan betul-betul harus ngerti di listrik ini bidangnya seperti apa. Karena kebanyakan yang masuk ke bidang ini akhirnya tidak bisa membedakan antara investor dan operation and maintenance. Ini adalah dua kotak yang berbeda, dua binatang yang lain gitu, sehingga kalau mau jago di investor belum tentu bisa jago di operation and maintenance. Nah, ini dua-duanya harus jago. Jadi kalau bisa ya kita harus bisa memisahkan itu. Dan juga kita tahu bahwa teknologi untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan ini hampir 100% dari luar, sehingga perlu secara sistematis kita mengatur strategi bagaimana difusi teknologi untuk memanfaatkan sumber-sumber itu bisa kita kuasai. Untuk itu, dengan adanya sekian banyak alumni di ruangan ini maupun di luar, kita perlu sangat bergandengan tangan untuk mempelajari dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan saya pikir tema sinergi itu jadi kunci ya, karena kita tahu pemilik teknologi bukan kita, juga keuangan ada di berbagai pihak di luar sana, sehingga bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemilik teknologi, pemilik dana, dan juga kekuatan dan skill yang diperlukan agar kita bisa memanfaatkan sumber daya kita tersebut. Oke. Jadi udah beberapa simpul atau beberapa hints yang kita dengar tadi dari baik dari Pak Lulu, dari Pak Edi, ya. Peluang-peluang yang ada dari Pak Batik juga, risiko seperti apa, kesempatan seperti apa gitu. Tidak hanya sebagai PC, juga kita bisa di dalam maintenance yang mungkin baru membuka cakrawala kita, bahwa banyak sekali slot ya, atau peluang-peluang yang ada yang bisa dikerjakan oleh alumni ITB. Pemerintah saya kira harus serius dalam menyelesaikan penggunaan energi primer yang non fossil fuel. PLN juga harus diberi penugasan yang clear. Apakah PLN itu dijadikan sebagai badan usaha, perusahaan yang tentunya orientasinya adalah profit, gitu ya? Ataukah PLN diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan misi-misi pembangunan? Ada yang lebih tua dari angkatan 57 kan? Ya, saya kira permintaannya tadi ada, atau mungkin yang bisa saya tambahkan atau sumbangkan, migas. Saya sudah lebih dari 60 tahun berkali sudah sekarang ya. Dari pertama kali menawarkan di migas, dari teknisi lapangan menjadi direktur utama, kemudian menjadi pemilik, kemudian dengan pengalaman itu saya mengatakan Indonesia tidak kekurangan migas. Orang selalu mengatakan ya, tapi kan ini adalah depletable, habis. Tapi kan kita tidak pernah tahu kita tuh punya berapa, sehingga kalau habis itu kapan. Nah, migas tentunya adalah sesuatu saya mengatakan begini, hidup kita ini hari ini itu sudah diatur oleh migas. Yang membuat kita berada hidup dalam tingkat begini ini adalah karena diketemukan oil and gas. Nah, kalau konteksnya dengan listrik 35.000 megawatt, di sini kita semua harus membantu negara ini. Sumber-sumber minyak, sumber-sumber gas itu adanya di pelosok-pelosok. Sementara sumber pembangkit listrik itu biasanya adanya di dekat-dekat civilization atau di dekat-dekat industri.
sehingga yang sangat perlu dibangun di negara ini adalah pola transportasi, memindahkan gas yang ada di ujung-ujung lapangan itu ke arah industri. Ini yang kita cermati saat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebetulnya dengan 35.000 megawatt yang tadi dikatakan sekitar 1.000 triliun, pertanyaannya adalah di mana IPP nasional sekarang? Apa manfaatnya bagi IPP nasional dari program ini? Tadi seperti Pak Edi katakan, sekarang itu hanya sedikit IPP nasional yang bisa dikatakan mampu. Ya mungkin tiga, salah satunya Meko dan lain-lain. Tapi dari 35.000 ini harusnya kita bisa mengeluarkan IPP nasional. Nah, kenapa sekarang masih terhambat? Jadi kita lihat dalam 35.000 megawatt itu persyaratannya cukup berat untuk IPP nasional. Satu contohnya adalah permintaan untuk kredit rating. Kredit rating yang diminta oleh PLN, terutama untuk pembangkit-pembangkit besar, itu investment grade, Bang. Jadi bisa dibayangkan, padahal negara kan di bawah investment grade-nya. Jadi sebetulnya nggak ada perusahaan nasional yang bisa, kecuali mungkin Pertamina atau PGN, state owned company. Tapi di luar itu nggak ada yang bisa memenuhi. Jadi seperti Medco pun sendiri tidak bisa ikut dalam beberapa proyek karena ada keterbatasan dari permintaan atau persyaratan mengenai kredit rating. Kebutuhannya besar, permintaannya besar, rule of thumb-nya kalau tumbuh 1% maka listrik antara 1,3 sampai 1,6 kali, luar biasa. Tetapi di situ banyak lagi sisi legal yang kita harus hati-hati dan harus kerjasama dengan pemerintah, SKK Migas, SDR, agar supaya ini tidak menjebak di tengah-tengah setelah dikontrak sudah beroperasi dengan IPP karena 25.000 megawatt. Itu ternyata itu kira-kira nggak mungkin lah. Jadi dianggap orang mengebor panas bumi itu resikomu setelah you dapat lu datang ke gue kita itu kita kasih return berapa sampai udah bertanduk juga nggak ada yang mau gitu. Akhirnya kami waktu itu dipanggil oleh Pak Wapres ya langsung ke pengambil sama Pak Iksan ya. Pak ini coba minta di amandemen KMK 77. Nah itu akhirnya di amandemen akhirnya mulai bergerak dan sekarang trennya sudah membaik. Jadi saya kira jadi itu yang mengenai masalah pricing itu selalu dibandingkan dengan TDL padahal tidak. Tadi betul Pak Agungnya di daerah-daerah NTT itu harga listrik DPP-nya PLN itu 25 sen per kWh. Nah kalau datang panas bumi dengan harga cuma 12-15 kan lebih rendah ya. Tapi dibandingkan dengan harga pembangkitan di Jawa yang relatif rendah. Ya. Jadi itu ya ini mohon itu. Nah Kementerian Keuangan adalah karena ujung-ujungnya di sana. Karena memang betul tadi memang yang dijamin bukan PLN tapi dijamin PLN akan dibeli oleh PLN. Bukan IPP-nya tapi PLN dijamin bisa membeli. Itu penjaminan. Jadi ujung-ujungnya memang akhirnya di Kementerian Keuangan. Nah, ada satu hal yang perlu kita garap bersama sebagai insan ITB, sebagai insan energi untuk bisa mendorong ini juga. Gimana caranya supaya SDM Indonesia di sektor kelistrikan ini bisa tumbuh, bisa juga kompetensinya meningkat. Ini yang saya rasa kita sebagai ikatan alumni ITB titip sama Pak Hiram, siapapun nanti yang menang, apalagi kalau Pak Hiram, mungkin ini concern yang besar Pak Hiram, gimana kompetensi SDM dalam konteks kelistrikan dan gimana peran ITB, gimana peran ikatan alumni bisa mendukung ini. Makasih Mas Agung. Kebetulan itu memang isu yang sudah kita diskusikan dari sejak beberapa waktu yang lalu termasuk dengan TII. Dan menurut saya memang seperti biasa kalau kita mensikapi satu problem harus ada mentality quick wins untuk membangun semangat karena orang sekarang ini makin gak sabar pengennya semua instant. Kalau harus nunggu setahun, dua tahun baru dapat hasilnya udah keburu bosen. Tapi biasanya sesuatu yang sifatnya quick wins itu tidak menyentuh akar masalah. Segala sesuatu yang sifatnya solusi terhadap akar masalah atau hal-hal yang sifatnya strategis pasti membutuhkan satu penyelesaian yang sifatnya menyeluruh dan jangka panjang. Kalau bicara itu, hari ini rasio insinyur kita sekitar 15%. Sementara negara-negara maju seperti Jepang, Korea itu sudah masih bisa mempertahankan atau Jerman sekitar 25 sampai dengan 30%. Dan
bicara pengalaman pribadi, saya begitu lulus ITB jadi bankers selama 8 tahun. Dan itu merupakan satu fenomena yang sudah biasa terjadi di dunia ini, yang judulnya waktu itu adalah Going for the Gold, yang dimulai dari Amerika. Bahwa hampir semua atau sebagian besar lulusan-lulusan terbaik, termasuk para engineers, mereka beralih profesi ke financial institution atau dunia keuangan, yang biasanya bisa memberikan kompensasi dan karir yang jauh lebih baik dari dunia engineers. Sementara negara-negara maju, terutama negara-negara yang sustain dari sisi kedaulatan teknologi seperti Jerman misalnya, atau Korea sekarang, atau Jepang, mereka dalam tanda petik memberikan proteksi atau subsidi terhadap dunia engineering ataupun teknologi, agar dunia engineering dan teknologi mampu tetap berkompetisi secara baik dengan dunia keuangan. Kalau itu tidak terjadi, ya manusiawi kalau kemudian bahkan the best engineers begitu lulus, apakah di ITB ataupun mungkin juga di Amerika atau dimanapun, mereka kemudian beralih menjadi bankers atau orang yang berprofesi di dalam dunia keuangan. Jadi kalau memang kembali tadi kepada masalah yang terjadi, menurut saya quick-winsnya nggak bisa dihindari. Pemerintah harusnya mencoba memberikan satu insentif yang sifatnya sangat jangka pendek, ya, yang bisa menarik minat, ya. Dan itu menurut saya harus dibicarakan bersama. Saya rasa dengan demikian, dengan sangat tepat dirangkum lagi oleh Pak Hiram malam ini, bahwa kita alumni ITB harus bersinergi untuk negeri, untuk energi, ya. Dan energi apa yang kita sediakan? Energi positif yang konstruktif untuk Indonesia. Saya sebagai fasilitator yang dipajang oleh rekan Joy malam ini, berterima kasih atas pandangan, nasihat, pengalaman, curcol dari semua alumni sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya kembalikan ke rekan-rekan saya, adik kelas saya yang paling cantik, Syahna Fatina, Presiden KM ITB pertama yang perempuan. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, rekan-rekan semua, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, tentunya kan kita udah diskusi panjang nih, pasti penasaran dong poin-poinnya apa sih dari yang kita diskusikan hari ini. Untuk itu saya mengundang nih Mas Heri Fikrio, silakan ke depan panggung. Beberapa poin yang kita bisa simpulkan di sini adalah, pertama, 35.000 megawatt ini adalah project real dalam pertimbangan bahwa sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan kenyataan bahwa memang listrik kita kurang saat ini, rasio elektrifikasi kita kurang saat ini, sehingga program ini menjadi prioritas pemerintah supaya Indonesia tidak tertinggal dunia. Kemudian dari 35.000 megawatt ini ada peluang-peluang di situ, terutama bahwa ada kenyataan bahwa ada 109 proyek yang terkait dari proyek 35.000 megawatt ini, yang nilai proyek tersebut lebih kurang 1.100 triliun. Kemudian dari 35.000 megawatt ini ada 25% porsi energi terbarukan. Jadi ini peluang buat kita dalam energi terbarukan ini, bahwa pemerintah sangat mendukung industri kelistrikan yang terkait dengan energi terbarukan, dengan pemerintah telah memberi perpres yang segera akan diimplementasikan, di mana ada badan usaha nanti yang akan dibentuk untuk khusus untuk yang bertransaksi dalam energi terbarukan ini.